satu demi satu dihancurkan. Yang kecil-kecil dulu, yang kecil-kecil sudah habis, agak gedean sedikit, dihajar sampai habis tanpa tersisa sedikit pun, kecuali Nabi Allah Ibrahim mensisakan satu berhala yang sangat besar. Syarat sahih syahadat ya ana papat, ilmu, ikrar, tasdik akan syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, al-fard as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Ingkang Allah muliakan dan yang sama-sama kami muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Sayyid Gamal Yahya, yang kami hormati dan yang sama-sama kami muliakan Abah Talib, yang sama-sama kami muliakan Abah Hussein, dan para habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Dan yang saya muliakan para kiai, para asatid, wabil khusus guru-guru Pulastoyo saking pondok pesantren Nurul Huda Munjul, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, sebelum kita melangkah membahas lebih panjang lebar, perlu kita ingat sedikit kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni di mana beliau dilahirkan di masa kepemimpinan raja, yang di mana dipimpin oleh raja yang arogan, raja yang acuh tak acuh, raja yang sembrono, yakni tiada lain adalah Raja Namrud. Beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, dilahirkan di masa raja yang sangat sembrono, yang sangat acuh, yang sangat benci kepada kelahiran sosok laki-laki. Dikisahkan bahwasannya ketika Nabi Agung Ibrahim alaihissalam diinfokan oleh para nujum-nujumnya,
nujum-nujum Raja Namrud yang meramalkan bahwa wahai raja, nanti ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan. Apa kata raja? Wahai para nujum, tolong jaga semua para perempuan-perempuan yang sedang hamil supaya setelah kelahirannya dicek laki-laki atau perempuan. Apabila lahir seorang laki-laki, maka bunuh dan bumi hanguskan dari muka bumi ini. Karena barangkali dari salah satu laki-laki yang lahir dari rahim seorang perempuan, ada salah satu orang yang nantinya akan menghancurkan diri Raja Namrud. Kemudian dilahirkanlah di muka bumi ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dalam diri seorang ayah tumbuhlah naruni hati yang sangat sayang kepada anak. Beliau Azhar tidak berani, tidak tega untuk membunuh anaknya sendiri karena saking sayangnya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dimasukkan ke dalam gua, yang kemungkinan di dalam gua itu Nabi Ibrahim mati ataupun hidup. Tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketika masa kecil Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam gua, beliau memasukkan ibu jarinya, kedua ibu jarinya ke dalam mulutnya. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala memberikan suplai makanan, yakni berupa madu, yang sehingga beliau tumbuh besar karena atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Di tiap bulan, tiap tahun, ibu dan bapaknya selalu menengok perkembangan di dalam diri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Setelah Nabi Allah Ibrahim sedikit demi sedikit bisa berbicara, bisa ngomong, bisa ngobrol, dan bisa dialog, apa yang pertama kali didialogkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam? Beliau mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam kepada ayah handanya, apa yang ditanyakan? Beliau menanyakan, wahai bapakku, siapakah yang menciptakan aku ini? Apa kata ayahnya? Wahai Ibrahim, tentunya engkau dilahirkan dari ayahmu Azhar. Kemudian ayah ini dilahirkan dari siapa? Dari ayahnya lagi. Ayahnya lagi dilahirkan dari siapa? Dari ayah-ayahnya lagi. Kemudian ayahnya lagi dilahirkan dari siapa? Ayah-ayah-ayahnya lagi. Dari perkawinan itu timbul rasa keraguan kepada Nabi Allah Ibrahim. Kalau misalkan aku ini dilahirkan dari rahim ibu, kemudian ibu, kemudian nanti mentoknya di mana? Oh, kata Nabi Allah Ibrahim, bukan ini yang dimaksud. Kemudian setelah beliau mengetahui bahwasanya bukan manusia, bukan ayahnya, bukan keturunannya yang menciptakan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim kemudian mengatakan kepada kaumnya, kepada lingkungannya, dikumpulkan
oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai kaumku, apa yang kamu sembah? Kata para kaum, wahai Ibrahim, ketahuilah, dari semenjak nenek moyang kami hingga sekarang ini, yang kami sembah bukan yang lain kecuali berhala. Lalu siapa yang menciptakan berhala ini? Ayahmu, wahai Ibrahim. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapan Nabi Ibrahim? Wahai para kaumku, kalau misalkan yang menciptakan berhala ini, yang engkau sembah ini, dari zaman nenek moyang sampai sekarang adalah ayahku, mengapa engkau tidak menyembah ayahku saja yang menciptakan berhala ini? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim menyimpulkan, ini bukan Tuhan yang sebenarnya. Ini bukan Tuhan yang saya maksud. Ini bukan Tuhan yang saya cari. Kemudian beliau melakukan pencarian ketuhanan dengan sesuatu hal yang lain. Beliau di malam hari memandang bintang-bintang yang berkelap, yang berkelap-kelip di heningnya malam. Apakah ini Tuhanku? Tetapi setelah malam itu berpindah ke menuju pagi hari, oh ternyata ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan akan ada selamanya. Setelah pagi itu muncul, ternyata ada yang lebih besar lagi daripada bintang-bintang. Apa itu? Matahari. Mungkin ini Tuhan saya. Setelah berjalannya waktu, detik demi detik, ternyata terbenam juga. Oh ternyata bukan ini nah, yang dimaksud penciptaku, Tuhanku. Gak mungkin Tuhanku itu tenggelam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah pencarian seorang pencipta, yakni seorang khaliq, yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, itu dikisahkan selengkapnya di dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai dengan 79. Singkat cerita, Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdialog kembali dengan kaumnya. Wahai Ibrahim, apa yang kamu lakukan sehingga kamu mengumpulkan kami di sini? Kami akan menanyakan kembali, kenapa engkau menciptakan patung oleh tangan dirimu sendiri, kemudian disembah oleh dirimu sendiri? Jawaban yang sama. Wahai Ibrahim, nenek moyang kami sudah menyembah berhala sebelum kamu ada. Dan nenek moyang jauh daripada kami juga sama menyembah berhala seperti yang kami sembah sekarang ini. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Wahai kamu, apabila engkau selalu ataupun teguh pendirian dengan menyembah kepada berhala, apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim? Akan saya hancurkan berhala-berhala yang semua kamu sembah. Karena sesungguhnya berhala ini adalah bukan Tuhan yang patut engkau sembah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam prinsip berdakwah ada yang namanya bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'idhatil hasanah. Tetapi ketika dua prinsip ini, cara hikmah dan mau'idhatil hasanah, tidak bisa ditempuh,
apa boleh buat. Kata Rasulullah, baginda aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi." Apabila di antara kamu sekalian, wahai umatku, umat Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kemungkaran, berhala disembah, Allah pencipta kita tidak dikenali, itu merupakan suatu kemungkaran yang sangat dahsyat, maka rubahlah, falyughayyir biyadih, ubahlah dengan cara tanganmu. Apabila tangan tidak mampu untuk mengubah kemungkaran tersebut, apa langkah selanjutnya? Falyughayyir biyadih, fa illam yastati fa bilisani. Kalau misalkan tangan ini tidak bisa merubah kemungkaran tersebut, rubahlah dengan cara lisan. Dinasehati dengan baik, dengan cara baik-baik, dengan cara keras, tidak ada perubahan. Kemudian inilah jalan satu-satunya. Fa illam yastati fa biqalbi. Maka hendaknya kita mengingkari apa yang dia lakukan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berjanji akan membumi hanguskan para berhala yang disembah oleh kaumnya, beliau mencari selam di mana orang itu tidak ada di dalam tempat ibadahnya. Di saat itu Raja Namrud beserta pasukannya, beserta pengikutnya, Nabi Allah Ibrahim menyelundup masuk. Masuk perlahan-lahan sambil membawa kampak para hadirin. Membawa kampak satu demi satu dihabisi, satu demi satu dihancurkan. Yang kecil-kecil dulu. Yang kecil-kecil sudah habis, agak gedean sedikit. Dihajar sampai habis tanpa tersisa sedikit pun, kecuali Nabi Allah Ibrahim mensisakan satu berhala yang sangat besar. Setelah beliau menghaluskan, menghancurkan semua berhala itu, Nabi Allah Ibrahim menggantungkan kampak tadi ke berhala yang paling besar. Kemudian Nabi Allah Ibrahim pergi dari situ. Tetapi para hadirin, apa yang terjadi? Terkejut Raja Namrud beserta pasukannya. Bagaimana mungkin berhala-berhala Tuhan-Tuhan kami, kata Raja Namrud, bisa hancur seperti ini? Kemudian, wahai pasukanku, kata Raja Namrud, cari dan tangkap orang yang telah menghancurkan berhala-berhala kami. Ditelusuri sampai ke pelosok-pelosok, sampai ada desas-desus bahwasanya laporan kepada Raja Namrud, wahai Raja, tadi saya melihat ada seorang laki-laki yang menyelundup masuk ke tempat kami membawa kampak. Siapa itu? Ibrahim namanya. Tangkap yang namanya Ibrahim, cari sampai dapat. Wahai Raja, kami tidak memiliki bukti. Bukti masalah nanti, yang penting tangkap dulu aja. Ditangkap Nabi Allah Ibrahim, disidang di situ. Wahai Ibrahim, apakah benar engkau telah menghancurkan berhala-berhala kami? Bukan begitu, kata Nabi Allah Ibrahim. Mana buktinya? Kami memang tidak memiliki bukti, tetapi ada salah satu orang yang bilang kepadaku, yang menginformasikan kepadaku bahwa engkaulah orang yang menghancurkan berhala-berhala kami. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Coba dicek dulu
ada enggak berhala yang masih tersisa? Dicek, ternyata masih ada berhala yang paling gede. Nah, itulah mungkin yang menghancurkan. Tidak mungkin, kata Nabi Allah Ibrahim, itulah yang menghancurkan berhala yang paling gede. Itulah yang menghancurkan yang paling gede. Sambil telunjuknya menunjuk ke berhala yang paling besar, kemudian jari jempolnya menunjuk ke dia, ke beliau, Nabi Allah Ibrahim. Dia yang paling gede yang menghancurkan. Itulah persidangan Nabi Allah Ibrahim di hadapan Raja Namrud. Sehingga bagaimanapun alasannya, Raja Namrud tidak menerima berbagai Nabi Allah Ibrahim. Kemudian beliau mengutus pasukannya, pengikutnya. Wahai pasukanku, siapkan kayu bakar, kobarkan api, nyalakan. Kemudian nyalakan, dikobarkan api itu sangat besar. Kumpulkan orang-orang, saksikan bahwa Ibrahim akan dibakar pada kesempatan ini. Kemudian api itu sudah menyala besar, berkobar, membara. Tapi mereka bingung, ini bagaimana caranya membakar Nabi Allah Ibrahim? Kalau kita bawa ke situ, kita ikut kebakar. Nah, dari situlah para hadirin muncul sejarah. Kalau misalkan kita sebut ketepel. Beliau dilemparkan ke tengah-tengah api yang membara, yang sangat panas. Selang beberapa menit, api itu mulai reda. Sebelum Nabi Allah Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang sangat panas, Allah memberikan perintah kepada Jibril alaihissalam. Kemudian memerintahkan, menginstruksikan kepada api yang sedang berkobar panas. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Setelah api itu padam, sudah menjadi arang. Para hadirin yang menyaksikan pembakaran Nabi Allah Ibrahim sangat terkejut. Dari tumpukan sisa-sisa api dari pembakaran Nabi Allah Ibrahim mulai bergerak. Ada apa itu? Ternyata pergerakan itu semakin tampak jelas bahwasannya itu adalah Nabi Allah Ibrahim. Ternyata setelah dilihat, tidak ada satu helai pun dari rambutnya, bahkan kulitnya yang terluka dari pembakaran api tersebut. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari peristiwa itu, dari raja tidak mampu untuk membumi hanguskan Nabi Allah Ibrahim. Langkah selanjutnya, yakni ayahnya sendiri Azar. Wahai Ibrahim, kalau engkau tetap menjalankan, mensiarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah penciptamu, Tuhanmu, maka pergilah kamu dari rumahku. Akan tetapi seorang Nabiullah Ibrahim yang sebagai anak tidak melepaskan begitu saja, tetap mendakwahi ayahnya. Akan tetapi pada prinsipnya, orang berdakwah itu bukan untuk mengislamkan orang tersebut, tapi memberikan, mensyiarkan, memberitahu Islam kepada orang tersebut. Islamnya yang dihadirkan, bukan orang itu untuk dipaksakan masuk Islam.
Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu, sebelum orang memasuki Islam, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Ada nazaman yang menceritakan, mendeskripsikan, menerangkan keterangan sebelum orang memasuki agama Islam, ada yang selalu harus dipatuhi, yakni sesuai dengan yang tertulis dalam nazam, iki nazam nuturaken syarat rukun. Syahadat kita kang wis bertahun-tahun. Syarat sahih syahadat ya ana papat. Ilmu ikrar tasdik amalakan syahadat. Ilmu ikrar tasdik amalakan syahadat. Itulah syarat untuk mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui dengan ilmu. Harus tahu siapa Allah itu. Sifatnya Allah itu seperti apa? Berbeda enggak dengan makhluknya? Harus tahu dulu. Kemudian ketika Allah tahu bahwa Allah itu Rabb, penguasa alam jagat raya, yang maha segalanya, maha berkuasa, maha berkehendak. Kemudian setelah tahu dengan ilmunya, semua pengertian, maka disitulah ikrar tahap selanjutnya. Ikrar bukan hanya kita berikrar sendirian, akan tetapi ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Adapun rukun daripada ikrar, di lain kali mudah-mudahan kita bisa berkumpul dan ngaji bareng, tentunya di Masjid Kebun Melati yang kita cintai. Kemudian tasdik, yakni membenarkan apa yang kita saksikan. Bukan hanya kita mengucapkan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan tetapi membenarkan semua risalah, risalah yang Allah turunkan. Tidak pilih milih. Semua risalah yang Allah turunkan melalui para nabinya kita terima, kita benarkan, kita yakini benar. Setelah kita benar, barulah kita mengamalkan isi daripada ibadah syahadat tersebut. Langkah kakinya, langkah kaki orang yang bersyahadat, bekerjanya, bekerja orang yang bersyahadat, mencari ilmunya, sekolahnya, diniatkan karena kewajiban kita mencari ilmu. Diwajibkan setiap muslim mencari ilmu. Itu ibadah mencari ilmu yang bersyahadat. Bertetangga-bertetangga yang bersyahadat. Bekerja orang yang bekerja, bekerja yang dengan cara syahadat, tidak akan mungkin adanya korupsi. Oleh karena itu, inilah pentingnya ibadah syahadat, syarat rukun syahadat yang perlu kita ketahui. Mungkin itu sekelumit, sekilas sebagai wawasan awal sebelum kita mendalami apa itu rukun dan syarat, apa itu syarat dan rukun syahadat lebih lanjut lagi. Karena waktunya sudah hampir memasuki waktu isyraq, maka daripada itu kami cukupkan dulu di kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bagi jemaah yang mendengarkan pada kesempatan kali ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim.